Bayi seberat 2,6 kg dengan panjang 48 cm ini ditemukan tanpa sengaja oleh seorang pengendara sepeda motor. Bayi ini kemudian dibawa ke Puskesmas Desa Tangkit tidak jauh dari tempat ditemukan. Lantaran tidak diketahui orang tuanya, bayi ini diadopsi oleh bidan Puskesmas tersebut. Bidan bernama Ari Gianti ini sangat senang bisa mengangkat bayi ini menjadi anaknya. Dia pula yang pertama kali mengasuh bayi ini setelah ditemukan. Pertama kali ibu yang nolong? Ada adik yang nolong, saya kesini. Dalam mengadopsi bayi yang kondisinya sehat ini, Ari Gianti bersedia melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku. Kehadiran bayi ini membuat seluruh pegawai dan para medis di Puskesmas Desa Tangkit gembira. Mereka saling berebutan ingin melihat dan menggendong langsung bayi ini. Proses pengadopsian bayi berkulit sawo matang ini disaksikan langsung oleh aparat Polsek Jambi Selatan yang menangani kasus penemuan bayi ini. Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan Ibda Nazrudin mengungkapkan bayi ini ditemukan terbungkus kain dan dimasukkan dalam tas. Kabar penemuan bayi ini membuat heboh warga Lingkar Selatan. Mereka berduyun-duyun datang ke Puskesmas Desa Tangkit untuk melihat bayi tersebut dari dekat. Dari Jambi, Dodi Irawan melaporkan.